manfaat faedah kepada kehidupan manusia. Alhamdulillah, tujuan yang nak suruh manusia beribadat kepada dia, suruh manusia bertakwa, beriman dan yakin bahawa Allah lah yang menciptakan segala-gala. Tapi Allah juga takdir manusia tu pergi sembah selain daripada Allah. Dengan sebab apa? Sebab sesat yang ditipu oleh syaitan, hawa nafsu dan tok nenek dia. Tok nenek bukan tok nenek rada pok dia, mak dia, tok nenek dia, tapi rada tok nenek jauh tu, sejak daripada manusia hok mula-mula kafir di atas muka dunia dan becek daripada agama fitrah. Jadi agama tu agama ni, agama tu agama ni, hatulah manusia hok mula-mula duk tipu anak cucu cicit sampai hari ni tak tahu apa puluh ribu juta manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patu manusia pasal itulah yang akan menghuninya neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Ayat 53 sampai 55 suratul Furqan. Allah Taala firman hubungnya dengan kekuasaannya yang dia jadikan laut dan sungai ataupun dua air yang berlainan, iaitunya air masing dan air tawar. Hal ini jelas-jelas di atas muka dunia ini boleh katakan seluruh air, kebanyakannya air di atas muka dunia ini adalah air masing, dengan sebab dia adanya tujuh air ataupun tujuh laut, Pasifiknya, Atlantiknya. Nah, lepas tu adanya benua-benua pula. Benua iaitunya Tawib yang ada, iaitunya tujuh. Tujuh benua juga. Asia, Afrika, Europe, Amerika. Lepas tu Amerika, Tai Amerika dan sebagainya, Australia dan sebagainya. Nah, ayat katanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi makhluk-makhluk dia yang berlainan. Allah buat tu semua ada hikmat belakang. Manusia yang tak tahu, katanya bakpo boleh jadi macam tu, bakpo boleh jadi macam ni. Umumnya adalah untuk manfaat faedah kepada kehidupan manusia. Alhamdulillah, tujuan yang nak suruh manusia beribadat kepada dia, suruh manusia bertakwa, beriman dan yakin bahawa Allah lah yang menciptakan segala-gala. Tapi Allah juga takdir manusia tu pergi sembah selain daripada Allah. Dengan sebab apa? Sebab sesat yang ditipu oleh syaitan, hawa nafsu dan tok nenek dia. Tok nenek bukan tok nenek rada pok dia, mak dia, tok nenek dia, tapi rada tok nenek jauh tu, sejak daripada manusia hok mula-mula kafir di atas muka dunia dan becek daripada agama fitrah. Jadi agama tu agama ni, agama tu agama ni, hatulah manusia hok mula-mula duk tipu anak cucu cicit sampai hari ni tak tahu apa puluh ribu juta manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patu manusia pasal itulah yang akan menghuninya neraka. Akan menjadi penghuni neraka, duduk di dalam neraka kekal buat selama-lama. Ni yang Allah Taala firman. Cuba kita tengok ayat yang ke-53. Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan. Laut yang duk sekali. Kadang-kadang
jalan sekali laut tu. Hak ni sebelah ni, hak ni sebelah ni. Tapi air tak sama. Masya-Allah, apatah lagi air sungai dengan air laut. Apa air sungai tawar, air laut masing. Walaupun ahli kaji nak witiasat, ya we jawab pe. Katanya macam tu, dua headphone go tu, dua headphone go ni. Tapi semua tu menunjukkan kekuasaan Allah yang membuat. Atau kita orang Islam ni sebut dia kerja Allah. Ha Allah, maka sudah. Bila Allah Taala kehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala kehendak satu-satu perkara berlaku, maka dia hanya royak. Kun maknanya jadilah. Maka fayakun, maka benda tu akan jadi. Tak mesti kena ada sud witiasat. Tak mesti kena adanya apa cara-cara kamnuan lagu tu lagu ni. Ya witiasat tu pasal dia dah. Ya adalah melalui head lek pun tahu katanya ini kaji pun dia tu baik pasal mana. Tapi bagi Allah Taala benar-benar ia buat sungguh katanya dua itu apa adanya head lek pun sebab musabab. Tapi tidak mesti semua tiap-tiap perkara melalui sebab dan musabab. Witiasat dia kata kena terap dai ki sud dem yang cai dai yang ไม่ มี sud mai ก็ แสดง ว่า sud dem ก็ yang kong cai dai. Hak tu pasal witiasat. Selama mana tak ada hak baru maka hak dulu duk guna lagi. Kecuali ada hak baru mari tap atas hak dulu ataupun mari plik yoi di atas hak dulu. Hak tu kajian witiasat. Tapi Allah tak ada buat di sini. Masya-Allah. Menunjukkan kata ini adalah kekuasaan dan kebesaran kebijaksanaan. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga dan yang satu lagi masin lagi pahit. Masya-Allah. Ini kekuasaan Allah Taala yang dia buat. Serta ia menjadikan antara kedua-duanya, kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya. Ayat ni ada di dalam surah Ar-Rahman. Allah Taala firman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Allah Taala becik Marajal bahrain, iaitunya Allah Ta'ala becik di antara dua laut. Dua laut di sini artinya dua laut hak sungguh, hak sengati, dan dua laut dalam artinya laut masing dengan laut tawar. Wallahu'alam nak, atas muka dunia ni orang buat kajian je kak. Tempat mana yang paling masing sekali dan tempat mana hak masing sikit-sikit. Ada belakang orang kaji. Itulah menunjuk katanya Allah Ta'ala dia kehendak macam tu. Ada tu hikmat dia. Bakpo situ masing, terlalu masing. Dan sini bakpo tawa itu masing juga. Tapi masing sikit-sikit. Bakpo air situ tawa dan sebagainya. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh. Yakni di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala ialah laut dan sungai. Walaupun air keduanya bertemu tetapi tidak berubah rasa airnya masing-masing. Kerana di antaranya ada penyekat. Itulah yang Allah Ta'ala firman, bainahuma barzakhun. Barzakh artinya, ye, di antara hokning dengan hokning. Barzakh tu juga, kita namakan alam kubur, tempat manusia nak pergi duduk, alam barzakh. Barzakh maknanya apa? Becek di antara dunia, nak pergi ke akhirat. Ha, duduk situ dulu. Hak sama tara. Apa? Kerana di antaranya ada penyekat yang memisahkannya menurut keadaan semula jadinya. Tu hewat macam tu dah. Tapi tidak salah kalau kita duk gi kaji, duk gi cari head lap pun dia. Dan semua benda-benda atas dunia ni Tuhan dia supaya dia tabur rahsia. Tuhan buat gapo-gapo alam ni ilmu dan hakikat duduk di sisi dia. Lepas tu dia suruh manusia kaji. Kalau kecek bahasa kapung mudah-mudah, hendak mengadai ilmu ataupun nak pandai, nak cerdik, mengkaji sendiri.
Boleh jadi mutemung tu hak betul, boleh jadi mutemung hak tak betul, hak sama-sama kena retik, tak kena retik. Sebab tu ilmu yang manusia kaji hak pasang bukan yang sebenar, duduk di atas apa yang panggil sanitan belaka. Sanitan ni kalau bahasa Melayu mudah-mudah gamuk-gamuk. Boleh jadi gamuk tu kena, boleh jadi gamuk tak kena. Gitu. Kita nak pergi royak katanya pek-pek. Pen pai midai. Supa dengan orang duk royak katanya rawang dunia siapa ke matahari. Ki lamai saya misal tu. Saya pun tak ingat juga. Pas kalau kita pergi tanya, pas mau duk pergi ukur bila? Ambil tali ke apa nama duk pergi ukur rawang dunia siapa ke matahari. Siapa duk pergi ukur? Siapa duk pergi royak katanya duk di dunia siapa ke bitai tu, siapa ke bulan, berapa kilo, berapa kilo. Gamuk-gamuk lagu tu. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Atas dunia lagi hak manusia kaji belama lagi. Hak tak temung. Kalau hak temung dah pun boleh jadi tak kena banyak lagi. Itulah nak ayat katanya sikit yang ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Benar-benar hak relap banyak lagi. Masya Allah. Sebab tu kita apabila kita tengok suti dunia yang manusia duk kaji walaupun bijak setakat mana pun tidak meliputi semua tiap-tiap perkara. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu hanya sikit saja. Masya Allah. Ilmu di sisi Allah lebih banyak. Banyak sampai ke Allah bandingnya. Kalau lah semua kayu di atas muka bumi ni jadi kalai. Dan semua lauk, 7 kali lauk lagi. Jadinya dawak. Tulis ilmu yang ada di sisi Allah. Nescaya dawak kering. Tak cukupnya kalai nak pergi tulis. Nak ayat katanya banyak ilmu di sisi Allah. Tapi diberi kepada manusia hanya sikit. Banding katanya, pergi celuk air. Pergi celuk apa? Celuk jarum. Di maha semut. Lepas tu akak lagi. Hodulkak di mucung jarum itulah ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Bukan wi kepada sore tak. Wi kepada semua manusia. Air. Hodulkak di hujung jarum tu. Hatulah ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Lepas tu ilmu di sisi Allah. Banding katanya, 7 maha semut. Ada di atas muka dunia ni tak padai lagi. 7 kali ganda ilmu yang ada di sisi Allah. Masya Allah, banyak. Allah akan beritahu kepada kita semua di alam akhirat. Di alam akhirat dia akan buka, 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 buka. Masya Allah. Tu pun Allah rayak. Dua pesannya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah Ta'ala akan beritahu kepada kamu gapo hak kamu biasa duk buat atas muka dunia. Soal lagi, Allah akan beritahu kepada kamu gapo hak kamu duk selisih. Duk hentang, mong tang mum. Duk kat yeng, Allah Ta'ala akan beritahu. Mung duk kata lagu tu, mung napak lagu tu, mung napak lagu ni, mung napak lagu tu. Mari aku nak selesai. Akhirat sikit lagi, tiap-tiap orang pakat raya atas hong belakang. Oh lagu tu, oh lagu ni. Barulah habis. Kau duduk khilah, munduk royak lagu tu, munduk pakai siapa kau merah muka-muka. Akhirat sikit lagi, tu hai royak betul. Lalu pakat senyap habis. Lepas tu ilmu Allah Ta'ala yang dia nak royak sikit lagi, hikmat kau tu, munduk kaji, 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 siapa habis umur. Habis kau peraman, habis masuk, habis kau tu. Ni, aku nak royak kepadamu. Kadang-kadang benar duduk di kelilingmu, tapi mu tak tahu katanya, benar tu ada rahsia banyak. Sebab tu, sing renlap, di sini bukan arti saya maksud katanya benar-benar pasal hatu kuaka tak. Tapi benar-benar yang berrahsia yang Allah Ta'ala tak rayak, tak bagi dan tak tahu kepada manusia ni memang banyak. Kadang-kadang boleh jadi benda tu hak kita duk jijak hari-hari ya, tapi dia jadi ubat. Ya, rahsia-rahsia banyak yang duk ada dalam tu. Gotu gani, gotu gani. Sebab tu alhamdulillah kita kena syukur banyak kepada Allah yang menciptakan segala makhluk. Orang berimej
Dia kata gana? Bila dia tengok langit, tengok dunia, tengok bintang, matahari semua, dia kata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar." Ni tengok orang berimej dia klik kepada Allah. Wahai Allah, membuat semua ni bukan sia-sia. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Jauhkanlah kami, jagakanlah kami daripada api ni aku. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi selalunya sebut Subhanaka Rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji hanya bagi engkau. Ini orang katanya klik kepada orang berimej, orang yang akal fikiran dia yang Allah Ta'ala bagi suci, bersih hati dia, cuci hidup dia molek, semua dia tengok dia puji ya Allah. Di samping tu siapa ada peluang boleh kaji, boleh apa gi cari wi apa ni wi chan wi kro wi cai gapo hagi wa wa lagi tak ada gapo betul tak betul wallahu alam. Ha tu sebab tu benar-benar pasal ni Allah Taala fak dia dia pesan kepada manusia hamun kaji siapa ke Allah raya di dalam gapo dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Hei manusia dan jin, kalau sekiranya mung boleh hembus, maknanya mung boleh gi nu naik angkasa Allah tu nak jadi napak gambar fanfudhu, kalau gitu mung buatlah. La tanfudhuna illa bi sultan, kamu tidak akan boleh buat kecuali kena adanya apa palang, kena adanya kekuasaan. Sultan di sini bukan arti raja, sultan artinya kekuatan. Mung ada palang amnat, ada kuam samad tu hai raya lalu cern buat. Tapi benar-benar pasal itu mustahil sama sekali manusia nak pergi sapa ke bitas tiap-tiap butir bitas, sebab kita hidup hanya duduk di apa rabob surya cakawan ya. Tapi rabob lagi-lagi galaksi itu, galaksi ini kita tak tahu lagi banyak lagi benar-benar yang lebih besar daripada alam hak kita duduk ni, dunia ke boleh ke dan sebagainya. Allah, inilah kita kena syukur banyak dan yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saat ni acan mak kecek dah. Saya nen sekali lagi dah. Iaitunya hari Ahad ni 4:25, kalau boleh kita orang tak jauh sangat ni duduk dengan kawasan nak buat apa? Nak buat musolla dan nak buat sun klang, sun Islam situ. Kalau boleh hari Ahad ni daripada pagi sampai malam, ikutlah nak pergi cuang mana. Nah, bagi adik kakak yang duduk titam dalam Facebook, kalau bolehnya, nah kita marilah dalam talat kau ni pergi ke lorong 4 terus jalan untuk nak pergi ke markah, markah dakwah. Di situ adanya nak buat pusat Islam dan nak buat sun klang untuk jadi sebagai tempat mengaji, tempat aktiviti dan sebagainya. Maka kita pergi pakai utnun, dan utnun kita tu dinamakan sebagai sedekah jariah. Walaupun dengan nama kupong dan sekeping 100 kot, kita nak wil lebih pada tu pun tak apa. Beli kupong tak semakin pun tak ada gapo, tapi ya buatnya untuk gi lek plian ahan, kita gi makan dan kita boleh sedekah bersama. Nah, maka saya seru di sini, nah semua kita dan adik kakak semua, kalau boleh kita pakat gi ramai-ramai dan untuk nak membangunkan kegiatan dan kebaikan yang tepat tu adalah tepat untuk dikatakan tepat tengah. Tak ada siapa jadi tua. Nah, maka hari Ahad ni kita jangan lupa dah, Ahad 4:25 boleh kan ya 2022 kita pakat gi ramai-ramai di situ. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.